Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku Winda El dan Hartono Hendro Dinanto, supir pribadiku. Nah, jadi hari ini seperti yang apa ya, yang udah kalian minta gitu sih untuk nge-vlog MPL, Grand Final MPL. Jadi ini hari tanggal berapa yang? Tanggal 2. Jadi hari itu Grand Final MPL dan emang MPL kali ini tuh apa ya, masih tutup sih. Jadi itu yang boleh datang tuh yang kayak orang-orangnya emang invited, dan aku lumayan hoki sih, sempet gak dapet slot teh, tau-taunya akhirnya dapet gitu. Dan lu capek guys pegangin HP, dan ini 5. Jam 11 kurang 5 kita tuh mau ke venue-nya di Tanjung Duren. Buat kalian yang nggak tahu venue-nya di mana tuh, kalau kalian dulu dari zaman kan terakhir kali MPL offline itu season 4 ya guys ya, yang boleh ada penonton datang itu pas regular seasonnya tuh di MPL Arena yang di Tanjung Duren. Nah, jadi yang kali ini juga di MPL Arena yang di Tanjung Duren, tapi yang boleh datang itu kayak cuma 30 sampai 50 orang yang di invited. Tapi aku nggak tahu siapa yang di invited. Jadi aku buat tono karena aku tahu nggak punya temen. Ya aku nggak tahu siapa yang di invite. Takutnya kan aku kayak nggak kenal gitu loh. Tapi yang aku tahu ada Joe guys. Joe tuh juga buat vlog nanti di sana. Jadi ya untung ada temen satu lah guys ya. Dan hari ini match pertama itu mulai seperti biasa jam 1 kalau nggak salah. Tapi aku ini diundang untuk MPL Quickie terus loh guys. Kayaknya gak tau lah nanti mau ngomong apa juga. Dan capek, panas. Dan di sana tuh nanti wajib full masker guys, karena kalau gak pakai masker harusnya nanti ngadeng. Jadi aku gak tahu ini vlognya akan berakhir seperti gimana. Tapi yang mungkin aku bakal shoot kayak ke kehebohan MP Grand Final MPL sih. Tapi dibilang heboh banget harusnya gak bakal heboh lah, yang nonton cuma sedikit itu pun kayaknya nanti teriakan para player yang bikin heboh. Ya mungkin yang teriak player kali ya. Soalnya kayaknya kalau yang di invite itu mungkin yang di invite itu kayak bos-bos owner-ownernya gitu sih. Nah, kalau yang di MPL sebelumnya kan kayak aku tuh lumayan bebas kan gagal lagi masa pandemi ini. Kalau yang season lalu tuh lumayan bebas, jadi tuh bisa mondar-mandir masuk playroom. Maksudnya aku kan orang EVOS juga lah maksudnya istilahnya. Jadi tuh aku bisa masuk mondar-mandir ke playroom. Nah, untungnya kali ini aku udah tanya ke Mas Dean gitu kan, kayak Mas boleh nggak ya nanti kayak mampir ke playroom gitu-gitu. Terus kata Mas Dean kayaknya nggak bisa karena bener-bener playroom tuh udah maksimal 10 orang yang boleh masuk. Jadi aku nggak tahu bakal bisa ketemu pemain EVOS apa enggak. Cuma ya hari ini EVOS main di lower bracket ya, aku mendoakan yang terbaik untuk mereka. Semoga bisa kasih performance terbaik, bisa masuk grand final, amin. Aku nggak pakai jersey EVOS sih, tapi aku bawa guys, mana ya? Guys, aku bawa jersey EVOS. Tapi itu kayak belum dicuci dari terakhir aku turnamen, jadi udah kayak entah 5 harian belum dicuci. Jadi aku juga takut panas pakai jersey. Jadi aku bawa jaket. Aku nggak tahu di sana nanti bakal pakai ini apa enggak. Tapi ya OTD aku hari ini, nantilah Sultan yang shoot. Apa sih? Sok keren banget. Mana sok keren? Sok keren. Kamu aneh. Keren. Kamu aneh. Kamu sih nyari ribut terus. Kamu tuh nyari ribut terus. Nyetir yang benar. Sabar. Yaudah, bye guys, sampai ketemu di MPL Arena. Bye bye. Ya kamu ngomong gitu. Bye bye guys, sampai ketemu di MPL Arena.
Ampel tiga bareng Mas Jimmy nanti. Halo. Kita harus netral nih nanti. Iya, kita harus netral. Aku dihujat. Apa sih guys, serem. Halo Ci. Hai Wi. Kita ketemu lagi. Wi katanya mau ngurusin yang ini. Kita langsung ke rumah aja ini. Pialanya. Gila guys. Pialanya tuh beda ya. Pialanya kayak lebih gede gitu. Pada prepare tuh guys. Kasar-kasar. Pialanya kayak gini. Ini juga ya. Susahnya jadi caster. Pertarungan MPL Indonesia di season yang ke-7 benar-benar kelas. Dan pemenangnya telah membuktikan dirinya. Dan pemenangnya telah membuktikan diri. Mereka lah yang pantas mengangkat piala. Selamat untuk sang Raja Galaksi, next level champion, Bigger World Upload. Selamat untuk sang Raja Galaksi, next level champion, Get Fixed Iron. Selamat untuk sang Raja Galaksi, next level champion, EVOS Legends. Dan selamat untuk berarti yang telah mengangkat tiket ke MSC 2021. Semua di prepare guys, tiga-tiga disebut. Kenapa? Oh itu dari script ya, dari script. Predik siapa? Halo, Ciwin. Predik siapa, Oji? Juara. Oji, 2 hari prediksinya salah semua. Cuma satu yang benar, pasti Vos Gentex. Abis itu nggak mau prediksi lagi. Tobat, yang gue prediksi kalah. Kemarin prediksi Onyx, kalah. Sekarang siapa? Sekarang gue nggak tahu. Nggak mau prediksi, sayang. Pokoknya, kalau misalnya Gameflix nggak main lepas, pengen menang, Gentex tumbang. Tapi kalau Gentex mainnya lepas, udah nggak peduli menang atau kalah, Gentex yang naik. Oke. Kalau menurut gue gitu. Dan Ipos, semoga ya tenang. Iya. Teman gue manajernya naik gaji, soalnya biar amin ya. Teman gue biar naik motor sama gue terus. Semangat Ciwin. Makasih. Ya, benar sudah naik kelas. Dan pemenangnya memungkinkan diri bahwa mereka lah yang pantas untuk mengangkat piala. Selamat untuk sang Raja Galaksi, next level champion, Gebron Alpha. Selamat untuk sang Raja Galaksi, next level champion, Benflick Arrowwolf. Selamat untuk sang Raja Galaksi, next level champion, EVOS Legends. Abe, saatnya makan prediksi. Prediksi Dukun. Tiga besar. Iya, prediksi gue salah satu dari 5 lah. Iya, yang itu kan, ya, yang onik tapi pulang. Aku berarti sekarang kalau misal Bigetron ini ketemunya sama EVOS Legends, Bigetron menang 4-1, feelingku. Kalau misalkan Bigetronnya ketemu sama Genflix bisa menang 4-3. Hah? 7 match gila. 7 match. So, jadi EVOS gak mungkin menang terus kali. Tapi bisa lolos MSC. Ayo, iya. Itu prediknya. Tapi KB Dukun. Iya, KB Dukun banget sih guys. Dukun dong. Prediksi KB atau prediksi KB? Ya. Prediksi KB apa? Tergantung yang lolos. Oh ini yang ini. Oh ini Genflix sama EVOS. 2-1. Genflix. Ya dia Dukun. Tadi aku tanya lah. Tapi saya Genflix lagi kuat banget. Kalau Genflix BTR? Genflix BTR, Genflix. BTR EVOS? Kalau BTR EVOS, BTR. Jadi EVOS? Iya, gue bahkan gak predik EVOS tuh ke grand final, parah ya gue ya? Emang iya? Gak tau, feeling. Gue percaya sama satu orang di EVOS. Siapa? Pas in game. Oh iya. Budi, EVOS menang gak? Hah? EVOS menang gak? Menang gak? Beneran? Sama wilayah yang lain. Gak aku wilayah EVOS.
Selamat datang di Mobile Legends PB Provincial League Indonesia Season yang ke-7 Grand Final, di mana semua tim sudah beradu dan memberikan yang terbaik. Tapi tentunya mereka sudah mengorbankan banyak sekali hal untuk menjadi yang terbaik. Dan inilah para pemain dari kedua tim. Di sisi EXP laner, Rippo dan Anti-Mage. Mid laner, Rainbow dan Luminaire. Jungler, Brass dan Fersing. Tanker, Ki dan Rex. Dan Gold laner, Matt dan Clover. Mari kita saksikan Grand Final Playoff MPL Season 7 The Next Level. Bener banget Philip bilang kalau kita tanpa akan mengamankan pentingnya mengingat EVOS Legends bahkan tidak memberikan sama sekali sisi yang berkali-kali guys, bentar lagi udah bakal final. Good luck buat kedua tim, semoga EVOS juara kalau emang rezeki dia tuh. Silahkan kolom komentar buktikan kalian bisa mampu membuktikan kalau mereka adalah yang terbaik di grand final dari Bigeta Lama. Dan juga untuk EVOS fans, jangan mau kalah, tunjukin kalau kalian asal satu fans yang benar-benar solid. Dan kalian semua berdua antara Bigeta Lama dan Gamer fans, kita akan saksikan sendiri di grand final kali ini siapakah yang akan mendapatkan juara. Akankah Bigeta Lama atau EVOS jadi pasukan terbang di Bigeta Lama? Takut. Kenapa? Serang. Siapa, Ri? Cepat. Tahu, kawin. Tolonglah, tolong. Iya dong, kalau gitu better EVOS menang siapa nih? Seri kayaknya. Apa? Seri. Cari aman. Cari aman. Gimana serius nih? Yaudah guys, dia takut guys. Match kedua Grand Final EVOS BTR. EVOS Roar. Tono bosial guys. EVOS Roar pasti menang. Amin. 4-1. Amin. Yeah.
2, roll bangga. Oke. Semoga ini menjadi last match. Amin. Semoga Evos menang. Ya enggak, Pri. Ini enggak bisa di zoom. Cena. Hai, gimana nih doa game? Eh, janganlah ya. Amin, amin. Ada. Mati guys nonton di stage. Woi, kalau nanti sepanjang vlog ada suara-suara teriakan itu suara aku sama Cenat ya. Ini suaranya udah sampai mau habis. Apalagi udah lama banget ke turnamen offline ya enggak sih? Iya, jadi kayak sumpah guys. Gas! Nah, Simon. Masih ada ulti semua. Oke, Rulti, semua Rulti. Emotion itu sendiri, keluarga besar Evos Legends sudah hadir
di panggung ini. Yes, dan sepertinya sang juara sudah tak sabar untuk mengangkat piala. Namun sebelum itu, kita akan membacakan siapakah final dari MVP. Silakan untuk Bapak Martinus Manurung, Head of Office Business Development and Marketing Esports untuk Indonesia, untuk bergabung menyerahkan penghargaan. Kami persilahkan untuk Bapak Manurung untuk bergabung bersama kami di atas panggung ini. Semuanya pasti pada penasaran, kira-kira siapa yang menjadi MVP dari babak playoff ini? Siapa ya? Siapa, hayo? Siapa? Silakan Bapak boleh di ujung depan. Oh, siapa? Oh, wow. Udah ada nama yang kita dengarkan. Tapi kita juga akan langsung saja mengumumkan. Dan pemenang yang akan menjadi final MVP season 7 adalah... Siapa nih? Pemisar! Dayo, deg-degan kan? Siapa coba? Siapa? Oh, Max! Dan inilah dia, tak seberapa lama lagi! MVP dari babak playoff MPL season 7 jatuh kepada... 1, 2, 3 Yo ya, Luminer. Silakan untuk Luminer maju ke depan, paling depan, paling ujung, biar semuanya pada lihat nih wajah Luminer yang sebenarnya sudah melegenda di dunia Mobile Legend. Dan untuk penyerahan plakatnya juga boleh langsung difoto-foto, cekrik. Langsung sudah boleh diterima kakak di sebelah kiri untuk ngambil plakatnya. Lalu setelah ini Luminer akan diberikan piala juga karena sebagai MVP di babak playoff ini. Oke. Apa lagi? Speech dong, speech. Oh, makasih semuanya yang udah dukung gua selama ini, dukung Aslija. Gue hargain buat kalian semua tanpa doa kalian. Ya kita bukan apa-apa lah. Ini semua kita cuman hoki belaka aja masih. Hoki dong. Hoki dong. Oke, sekali lagi. Kita hokinya sampai MSC, sampai tahun ini lah. Amin. Makasih semuanya ya. Terima kasih juga untuk Lumina. Sekali lagi tepuk tangan untuk Lumina. Ya, kembali ke tempatnya bersama teman-teman bergabung di belakang. Oke. Ini momen yang paling ditunggu-tunggu. Momen kemenangan dari Evotation yang menurahkan legenda Indonesia ini. Kita akan hitung. Gak usah berlalu, langsung jangan kalian dalam 3, 2, 1. Evotation! Dari upper bracket turun ke lower bracket dan pada akhirnya mereka mengangkat piala MPL season yang ke-7. The next level, Raja Galaksi sudah hadir di MPL season yang ke-7. Yes, dan usai sudah playoff Mobile Legends Professional League kali ini. Tidak lupa kita mengucapkan terima kasih untuk segala tim dan semua pihak yang telah membantu menyukseskan acara ini. Jadi, sekian dan terima kasih. Thank you. Kita udah diusir. Oke guys, tadi gak sempet closing. Pokok intinya demikian vlog aku yang super duper tidak terstruktur. Intinya aku cuma menin request kalian yang pengen apa ngelihat suasana MPL season 7 karena belum terbuka untuk umum ya. Semoga kalian enjoy. Puji Tuhan banget buat EVOS. Tapi di sini aku tidak akan pernah capek untuk bilang jangan lupa untuk selalu respect semua tim manapun yang bertanding, mau yang juara, mau yang enggak, ataupun apapun itulah, tetap respect, jangan pernah hobi menghujat, karena ya menghujat itu tidak baik. Tetap respect
dan dukung kedua tim yang bakal nanti bertanding di MSC. Jadi dukung EVOS, dukung Bigetron. Anyway, GGWP buat EVOS Esports dan juga Bigetron, pastinya GWP, nice try. Dan pokoknya kita harus tetap Indo Pride ya guys ya, untuk nanti MSC. Oke, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. I'll see you on my next video. Ini aku capek banget, vlognya mungkin isinya bakal cuma teriakan aku. Pokoknya kalau kalian dengar suara cempreng itu udah pasti aku guys. Oke, guys, thank you.